بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah maghrib di masjid Al-Huda Al-Husna, mohon maaf, gimana segah ya, segah. Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan pada satu, insyaAllah, satu taman dari taman-taman surganya, Rabatun min Riyadil Jannah, sebagaimana yang kita yakini dan kita niatkan atau kita upayakan benar-benar menjadi taman dari taman surga bagi kita dengan mengikhlaskan niat kita hadir dalam majlis ini di tempat yang mubarak ini, satu rumah dari rumah Allah Jalla wa'ala. Dan semoga juga kehadiran kita dan duduknya kita di majlis ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang-orang yang duduk dan mendengarkan tazkir, peringatan terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fiha kitabullah wa tadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, tempat ibadah masjid ataupun musalla ataupun surau, yang di tempat itu mereka membaca kitabullah taala dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketenangan yang akan senantiasa ada pada hati orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam zikrullah, bahkan majlis ilmu mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk a'la atau derajat zikrullah yang tertinggi, derajat zikrullah yang tertinggi. Bahkan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh para imam kita, itu lebih utama daripada solat malam, solat tahajud, nah, yang sifatnya atau yang hukumnya nafilah, hukum sunat, solat-solat sunat di malam hari. Nah,
yang menunjukkan ketinggian derajat mempelajari atau menuntut ilmu atau dulu dalam majelis-majelis ilmu selama kita hadirnya dengan niat yang ikhlas untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita, untuk memahami tafaqquh fid din, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Turun kepada mereka, dan karena itu adalah zikrullah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah hati menjadi tenteram. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmah. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah jalla wa ala. Dan haffatul malaika, mereka dinaungi oleh para malaikat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan atau menyebutkan bahwasanya malaikat itu la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya, menaungkan sayap-sayapnya kepada talibul ilmi, ridon bima yaf'alu. Karena ridonya para malaikat terhadap, senangnya, sukanya mereka terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang hadir dalam majelis-majelis ilmu. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut mereka fi man indahu, ini pada al-mala'il a'la, pada di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harapkan semua yang dijanjikan ataupun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang ikhlas kita dapatkan kesemuanya itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian sebagaimana yang diamanahkan atau diinginkan dalam majlis kita di Masjid Al-Husna ini, pembahasan tentang kebahagiaan, boleh di konsep hidup bahagia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, satu tema yang sangat penting bagi kita untuk kita fahami, untuk kita dalami. Nah, kenapa? Karena semua dari kita, tiada satupun dari kita yang hadir di majelis ini maupun yang menyaksikan secara live atau kapanpun mendengarkan, dimanapun kita berada, tentu kita semua menginginkan, mendambakan kehidupan yang bahagia. Tidak ada satupun dari manusia yang pikirannya terbalik, dia tidak ingin bahagia. Nah, biarlah dia sengsara saja, susah saja, tidak ada. Semuanya orang yang memiliki akal yang sehat pasti menginginkan kebahagiaan. Semua menginginkan kebahagiaan. Apa yang diinginkan ketika ditanya apa yang diinginkan dalam hidupnya? Ingin bahagia. Dia melakukan sesuatu, alasannya adalah ingin dapatkan kebahagiaan. Hanya kebahagiaan menurut masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang menganggap bahagia itu kalau memiliki harta kekayaan, harta yang banyak, atau dia punya usaha, atau punya perusahaan, atau punya pabrik misalnya. Ada yang beranggapan bahagia itu kalau memiliki banyak anak, keturunan, anak cucu, apalagi kalau mereka semuanya berhasil dalam segi dunia, itulah letak kebahagiaan. Ada yang beranggapan bahagia itu kalau hidup dengan keluarga, anak istri, bisa melakukan perjalanan, traveling dalam setiap tahun, keliling ketika liburan, libur panjang, jalan-jalan ke kota lain atau bahkan ke negara lain. Tapi
kebanyakannya atau terkadang kita katakan semuanya, apa yang mereka sebutkan sebagai ukuran kebahagiaan itu, nah, terkadang dirasakan hanya sesaat saja, tidak lama. Ketika mereka sudah dapatkan apa yang mereka katakan sebagai ukuran kebahagiaan, ternyata itu adalah sesuatu yang hampa, nah, semu, nah, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang menipu. Sesaat saja mereka rasakan kesenangannya dengan banyak anak, sesaat saja mereka dapatkan kesenangan atau yang mereka katakan bahagia ketika punya banyak harta. Selebihnya kebanyakan dari waktunya atau sisa-sisa waktunya itu lebih banyak disibukkan dengan memikirkan, disusahkan dengan apa yang dia miliki itu. Harta yang banyak menyusahkan, jabatan, ketika dia mengatakan dia akan bahagia kalau dia sudah punya kedudukan, jabatan seperti ini, ketika dia sudah duduki mungkin hanya beberapa waktu lamanya dia rasakan kebahagiaan. Yang namanya kebahagiaan menurut pikirannya, menurut perasaannya, tetapi tidak lama sudah berubah apa yang namanya bahagia itu menjadi penderitaan, kesusahan, kesengsaraan bagi dirinya. Itu karena apa? Karena mengukur kebahagiaan dengan perasaan sendiri, bukan menjadikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ukuran atau menjadikan konsep yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan, telah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an Karim maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kriteria atau ukuran kebahagiaan. Padahal jemaah sekalian rahimakumullah taala, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan kita, memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, tidak membiarkan kita hidup tanpa petunjuk, tanpa bimbingan, hidup begitu saja untuk beribadah kepada Allah Ta'ala tidak ada petunjuknya, ada untuk mendapatkan suatu hal tidak ada petunjuknya, semuanya telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sudah ada rambu-rambunya, ada jalannya, ada petunjuk, bahkan petunjuk-petunjuk teknis dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, sudah ada bimbingannya, sudah ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menurunkan petunjuknya melalui lisan ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Untuk ibadah haji ataupun umrah, Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Maka demikian pula dalam segala hal berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan muamalah, sampai hal yang berkaitan dengan pemikiran atau konsep-konsep dalam kehidupan, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an Karim maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau begitu tidak ada jalan bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, beriman kepada Rasulullah, kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggallah kita mempelajari, melihat apa konsep yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya ini untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Di dalam Al-Quran Karim, kata kebahagiaan yang benar-benar dengan kalimat tersebut dalam bahasa Arab, bahagia itu kata bahasa Arabnya adalah sa'ada, as-sa'ada. Orang yang bahagia dikatakan sa'id. Sa'id, makanya kalau ada orang namanya Sa'id, ini orang diharapkan oleh orang tuanya, dia orang selalu bahagia dalam hidupnya. Jangan memberi nama anaknya syaqi, sengsara. Walaupun bahasa Arab ini Muhammad Syaqi,
jelek ya, maknanya sengsara hidupnya ya, karena nama biasanya adalah doa terkandung padanya doa harapan dari orang tua. Maka itu perlunya juga kita mengetahui atau belajar sedikit bahasa Arab, jangan asal mencomot sana sini mengambil dari mendengar orang memberi nama anaknya, indah sekali, gagah sekali namanya, utamanya nama-nama dari barat misalnya. Nah, kita tidak ketahui apa makna sebenarnya dari kata-kata tersebut di oleh pengguna asalnya satu bahasa. Nah, ada yang namanya anak, ya saya juga tidak begitu banyak mengenal nama-nama dalam bahasa yang lainnya. Tapi kita kalau ingin memberi nama, pilih nama-nama yang terbaik seperti nama yang Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengatakan khairul asma, sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, dan yang paling jujur adalah Harith dan Ammam. Nah, demikian pula kebetulan ada semua sini. Ada Harith, ada Ustaz Abdullah. Demikian pula dihindari nama-nama yang jelek seperti Nabi SAW ketika ada orang namanya Sa'ab misalnya, ada yang maknanya jelek, beliau alaihissalatu wassalam mengganti nama tersebut. Nah, maka dalam Al-Quran kalimat sa'ada atau kata sa'ada ataupun sa'id itu disebutkan dalam satu surah dari Al-Quran, itu surah Hud. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'ithnih faminhum syaqiyun wa sa'id. Sini penyebutan pertama kata sa'id tersebut, yaitu pada hari datang setiap jiwa itu la takallamu nafsun illa bi'idzni, yang jiwa itu tidaklah berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqi, maka di antara mereka ada yang syaqi, ada yang sengsara, dan ada yang sa'id. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menyebutkan orang-orang yang syaqi, yang sengsara. Kemudian dia akhirnya pada ayat yang terakhir, ayat ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Adapun orang-orang yang su'idu, yang diberikan kebahagiaan, fa fil jannati khalidina fiha, maka mereka berada di dalam surga, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, ma damatis samawati wal ard, selama tegaknya langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu, atau an ghairu madzud, sebagai karunia pemberian dari Allah yang tidak terputus. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebahagiaan itu tempatnya adalah fil jannah, di surga. Nah, yang artinya, nah, kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya, tidak diragukan lagi, tidak ada perdebatan lagi, adalah ketika seorang yang beriman, yang memiliki tempat atau berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan bahagia, tidak ada kesengsaraan di surga itu. Nah, pasti dia akan dapatkan kebahagiaan di surga. Nah, sebaliknya kesengsaraan bagi orang-orang yang kufur, nah, yang dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana dalam ayat lanjutannya tadi, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq ila akhir ayat. Adapun orang-orang yang sengsara, maka mereka berada di dalam neraka, neraka jahanam wal iyad billah. Nah, itu demikian pula ada ayat-ayat yang lain yang maknanya adalah menunjukkan kebahagiaan. Nah, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang konteksnya adalah kebahagiaan atau bahagia adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Al-Miqdad Ibnu Aswad an Ibnu Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, aimullah inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, demi Allah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan,
Inna Sa'id laman junnibal fitan. Inna Sa'id laman junnibal fitan. Sungguh orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sungguh orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sungguh orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Waliman walaman ubtuliya fasabara. Dan sungguh orang yang ubtuliya, orang yang diberi ujian, diberi ibtila fasabara, lalu dia bersabar, fawaha, maka alangkah beruntungnya dia itu. Dia diuji oleh Allah Ta'ala, lalu dia bersabar atas ujian itu, sungguh beruntung orang itu. Nah, maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang bahagia. Bahagia. Tentu kita semua ketika kita sudah mendengar kata bahagia dan ingin mengetahui konsep yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebahagiaan itu, menjadi orang bahagia. Nah, kalau kita memiliki kepedulian baik pada diri kita sendiri, apalagi juga memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita, kita ingin menyampaikan kepada orang lain dalam bab ad-dinun nasiha, din itu adalah nasiha. Nah, kita ingin mengetahui apa saja yang diinginkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebahagiaan itu. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari al-fitan. Fitnah, fitan itu jamak dari fitnah. Sementara di dalam nusus kitabullah maupun sunnah Nabi SAW, fitnah itu memiliki banyak makna. Banyak maknanya. Di antara makna fitnah yang terdapat dalam Al-Quran Karim adalah kekufuran dan kesyirikan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah. Dalam ayat yang lain, wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, itu orang-orang musyrikin, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi kekufuran atau tidak ada lagi kesyirikan. Dan agar supaya ibadah semuanya hanya ditujukan kepada Allah taala. Terkadang fitnah bermakna azab. Terkadang fitnah bermakna iqaa. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian terhadap iqab yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat kezaliman secara khusus saja. Terkadang fitnah bermakna imtihan, ikhtibar. Seperti yang kita sudah fahami bahwasanya kita semua ini tidak lepas dari ujian. Orang-orang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ikhtibar, imtihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan pujian, ada yang diuji dengan celaan, baik dan buruknya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian, dan kami uji kalian, kata Allah, bisyarri wal khairi fitnah, dengan kejelekan dan dengan kebaikan, fitnah sebagai ujian bagi kalian. Ahasibanna su'ayyutaku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia mengira akan dibiarkan kami mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka manusia diuji. Ujian yang di antara ujian itu adalah harta kekayaan. Maka orang yang mengatakan bahagia itu adalah dengan banyaknya harta, terkadang mereka kecewa karena kekayaan itu adalah ujian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa'lamu anna ma amwalakum wa auladakum fitnah. Kalian ketahuilah sesungguhnya harta kekayaan kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian bagi kalian. Kita diuji dengan harta yang kita miliki. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazul qadam abdin yaumil qiyamah hatta yus'al, tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya. Salah satu pertanyaan adalah an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana dia peroleh
di mana dihasilkan harta yang dimilikinya itu dan di mana dia belanjakan hartanya tersebut. Nah, ujian sesungguhnya bukan sudah, kalau sudah punya harta bukan segalanya, sudah tidak ada lagi. Semuanya akan diperiksa seperti kalau kita di dunia ini. Nah, ada apa ini? Ada audit misalnya, kita memiliki, kita pegang dana, akan diaudit, akan diperiksa penggunaannya. Maka pada hari kiamat juga akan ditanyakan di mana kita dapatkan harta tersebut dan di mana kita membelanjakannya. Demikian pula anak, keturunan. Wa alamu anna ma amwalakum wa auladakum fitnah. Itu semuanya adalah ujian. Ketahuilah semuanya harta kekayaan kalian dan anak kalian adalah ujian bagi kalian. Maka kata Nabi SAW, orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Apakah dia bermakna kekufuran, kesyirikan, dia selamat dari fitnah kekufuran yang sumbernya atau asalnya adalah kebanyakannya adalah syubhat. Diberitakan oleh orang, wah itu baik kalau mau minta, tidak berhasil juga punya anak, datanglah ke tempat itu, ke lembah ini atau ke gunung itu, atau untuk mendapatkan rezeki sudah buka warung misalnya, tidak berhasil, coba datang ke Gunung Kawi sana, ambil tanahnya sedikit, masukkan di kantong kemudian gantung di depan tokonya. Nah, demikian pula usaha yang lain, membangun jembatan. Nah, ada yang mengatakan lakukan seperti ini, minta izinlah, buatlah sesajen persembahan untuk yang punya, ya penunggu daripada sungai itu. Nah, mereka buat persembahan, melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena syubhatnya. Maka dia terjatuh dalam dalam fitnah tersebut dan dia termasuk orang yang tidak bahagia, sengsara akan didapatkannya. Demikian pula, dosa ala inna fil fitnati saqatu, ketahuilah sungguhnya mereka pada dosa mereka terjatuh dalam dosa. Nah, selamat dari dosa-dosa, selamat dari kemaksiatan, selamat dari dalam ujian yang Allah Ta'ala berikan, dia lolos dalam ujian tersebut. Kalau fitnah itu bermakna imtihan atau ikhtibar, maka bagaimana untuk selamat, bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan, menjadi orang yang bahagia dengan selamat dari fitnah. Untuk selamat dari fitnah, apapun bentuk fitnahnya tersebut, ulama kita memberikan bimbingan, memberikan petunjuknya. Jalan yang pertama, ataupun yang pertama yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kita adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Dalam setiap keadaan dimanapun kita berada, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda atau pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, taqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Terkadang orang bertakwa kepada Allah baru dia bertakwa kalau dalam keadaan susah, ketika sudah senang, banyak hartanya, kekayaan, lupa sudah ketakwaannya. Dia beribadah rajin ke masjid ketika masih miskin, ketika sudah kaya tidak pernah lagi ke masjid. Tapi bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ada orang bertakwa hanya ketika masuk masjid, khusyuk solatnya. Ketika pulang ke rumahnya, perbuatannya kepada anak istrinya luar biasa, jahatnya. Dia mendzalimi keluarganya sendiri. Berarti dia hanya bertakwa pada satu tempat. Dia bertakwa di tempat ibadah, ketika dia masuk pasar tidak lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat kecurangan. Dia pembeli menipu penjual atau penjual menipu pembeli. Atau pandangannya kemana-mana ketika berada di pasar yang berkumpul semua orang. Maka bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang ketakwaan itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya solusi, jalan keluar atas segala problem, segala permasalahan yang dihadapinya, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari arah-arah yang tidak pernah diprediksinya, tidak pernah diperhitungkannya.
Ya. Ketika di zaman tabi'in, seorang ulama tabi'in yang bernama Talaq bin Habib, ketika itu sudah terjadi fitnah, keributan. Fitnah bermakna ya tidak ada kestabilan, banyak fitnah, perselisihan di zaman tersebut. Maka datanglah murid-muridnya kepada Talaq bin Habib rahimahullahu taala mengatakan, ya Syekh, waqa'atil fitnah, kaifa nutfi'uha? Syekh, telah terjadi fitnah sekarang ini. Bagaimana kita padamkan api fitnah itu? Kata Talaq bin Habib rahimahullahu taala, dikatakan atfi'uha bitaqwa. Padamkan fitnah itu dengan takwa. Kemudian murid-muridnya bertanya lagi, ajmil lana taqwa. Kalau begitu tolong globalkan kepada kami, berikan gambaran apa itu pengertian takwa sesungguhnya. Kata Talaq bin Habib, at-taqwa an ta'mala fi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafi qaballah. Takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah taala, senantiasa beramal ketaatan kepada Allah taala, tetapi beramal ketaatan tidak dengan dugaan, dengan sangka-sangkaan, mengikuti kebanyakan orang, mengikuti apa yang dikatakan orang, oh ini takwa, ini amalan yang ada pahalanya, banyak pahalanya, bagus ini. Tetapi kata Talaq bin Habib, ala nuri minallah, nah, di atas nur, cahaya dari Allah taala, yaitu ilmu, bersumber berdasarkan ilmu. Beramal ketaatan harus dilandasi dengan ilmu. Dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan a'imah yang mengikuti mereka. Karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala ketika beramal ketaatan tersebut. Jadi bukan dengan mengira-ngira, menduga-duga, mereka-reka, oh ini takwa, ini baik. Tapi harus ada dasarnya. Ketika sudah mengetahui, kita amalkan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena kebiasaan. Nah, seperti berpuasa mengharapkan pahala, itulah sebabnya Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nabi tidak katakan sekedar puasa Ramadan, tetapi harus ada iman dan dasar keimanan, keyakinan bahwa ini adalah kewajiban, Allah wajibkan atasnya, dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, bukan karena ikut-ikutan, karena sudah musimnya orang puasa, ikut puasa juga, tidak ada niatnya bahwa dia mengharapkan balasan pahala dari Allah Ta'ala. Maka ketika amal ketaatan, selain harus ada dasarnya, juga kedua, mengharapkan pahala, balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak seperti perkataan seorang yang masyhur, dikatakan saya beribadah kepada Allah Ta'ala bukan untuk mengharapkan surganya, bukan juga karena takut akan azab Allah Ta'ala, tapi hanya karena cinta kepada Allah Ta'ala. Ya, itu konsep yang tidak benar. Ya, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada umatnya, kecintaan kepada Allah Ta'ala dalam beribadah, ya, harus ada terkandung padanya dua sayap, yaitu ar-raja, harapan kepada Allah Ta'ala, dan khauf, takut. Ya, berharap surganya Allah Ta'ala, takut akan adab Allah Ta'ala di neraka jahannam wal'iyadu billah. Tidak ada yang mengatakan, wah dia tidak takut akan adab Allah, dia tidak mengharapkan, saya tidak perlu surga, saya hanya cinta kepada Allah Ta'ala. Tidak seperti itu. Nabi SAW memberi motivasi, menyebutkan dalam banyak, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, konsep akidah yang sebenarnya, keimanan yang sebenarnya adalah harus ada dua bagian daripada kecintaan itu, ada disertai dengan sayap, satunya sayap raja, harapan, yang satunya sayap khauf, yang takut. Nah, maka bertakwa kepada Allah Ta'ala, nah, sebagai dasar untuk mendapatkan, nah, kebahagiaan, untuk selamat dari fitnah tersebut, sehingga kalau dia selamat dari fitnah, dia akan dapat kebahagiaan terus, dia menjadi orang yang bahagia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kemudahan pada segala urusannya. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua ataupun yang kedua adalah senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lewat lagi. Minta 2 menit lagi. Okay. Nah, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan pemahaman para salafus salih dari kalangan sahabat, para tabi'in dan atba' tabi'in, dan para a'imah yang mengikuti mereka seperti a'imam
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan imam-imam yang lainnya, imam-imam yang lainnya. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, as-sunnatu, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah safinatun nuh, man rakibaha naja, man tarakaha ghariqah wa halak. Sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Orang yang menumpang naik dalam pada perahu tersebut, dialah yang selamat, dan orang yang meninggalkannya, dia akan tenggelam dan binasa. Nah, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba' hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Nah, ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mendapatkan bahagia? Bahagia itu kebalikan dari sengsara. Dia tidak akan sengsara, artinya dia bahagia. Caranya adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu, kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, sepanjang kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak pernah akan sesat, yaitu kitabullah dan sunnahku. Nah, demikian pula kita senantiasa bertindak atau bersikap tidak tergesa-gesa, bersikap lemah lembut terhadap saudara kita dalam setiap perkara yang kita hadapi, tidak ada terburu-buru. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innaha sayakunu umurun musyabbahat atau musytabihat, fa alaikum bittu'ada, fa innaka an takuna tabi'an fil khair khairun laka min an takuna ra'san fil syarr. Semuanya di masa-masa yang akan datang, perkaranya, keadaan akan penuh dengan kondisi serba samar, tidak jelas, orang sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Maka hendaknya kalian tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru bersikap, tidak terburu-buru berbicara, tidak terburu-buru melangkahkan kaki, bertindak. Karena engkau menjadi pengikut tetapi dalam kebaikan, itu lebih baik daripada engkau menjadi pemimpin tapi dalam kejelekan. Nabi SAW bersabda, nah, inna minan nas mafatihal lil khair maghaliqul lil syarr. Nah, wa inna minan nas mafatihal lil syarr maghaliqul lil khair. Fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allah mafatihal khair ala yadayhi maghaliqul syarr mafatihal syarr ala yadayhi. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Di antara manusia ada yang dijadikan oleh Allah taala sebagai pemegang pintu-pintu atau kunci-kunci pintu kebaikan. Nah, dan di antara manusia ada yang sebaliknya, justru dia membuka pintu-pintu kejelekan. Maka beruntunglah. Nah, dalam penjelasan ulama tentang apa tuba itu, sayyaratun fil jannah, pohon di surga, didapatkan oleh orang yang Allah jadikan mafatih, kunci-kunci kebaikan itu berada di tangannya, dan celakalah orang yang Allah jadikan kunci-kunci kejelekan itu berada di tangannya. Nah, demikian pula kita senantiasa mohon berdoa, tidak lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kalau hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah, sungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i. Ya. Nah, aku memberikan ijabah kepada orang yang berdoa. Fal yastajibuli, hendaknya mereka mohon ijabah kepadaku. Nah, semoga mereka mendapatkan bimbingan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu di antara bimbingan ulama kita bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu intinya adalah dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita mempelajarinya kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita, tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya, karena Allah taala perintahkan kita untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian bertakwalah kalian kepada ya radina amanu dukhul, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fa nasallahu jalla wa ala ayyaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, kama nasallahu jalla wa ala
أي يجعل ما فهمنا وعلمنا حجة لنا يوم نلقاه تبارك وتعالى لا حجة علينا وارزقنا علما نافعا عملا صالحا ورزقا طيبا ودعوة مستجابة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.